Kami sebagai nelayan dan kami sebagai ketua nelayan tradisional mengajukan kepada Pak Presiden untuk segera ditinjau untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pembangunan tersebut. Alhamdulillah akhirnya Pak Menteri bisa sudah sepakat, sudah ada kepastian bahwa Jembatan Cisolok segera akan dibangun. Mengingat kondisi hari ini masyarakat sudah tidak bisa mendarat di daerah kita. Banyak pindah ke Babar Ratu, bahkan ke Ujung Genteng, bahkan ke Alampang juga banyak. Ya saya sedih, itu yang pertama. Masa dari tahun 2000 nggak dikerjain? 2012 terakhir. Terakhir dikerjain, tapi itu nggak pernah sempetin lah gitu kan. Dikerjain sudah 41 miliar, nggak tuntas. Jadi saya pikir Presiden minta lihat. Jadi ya kita lihat dan kita akan kerjain. Itu aja. Amin. Berharap kalau bisa April ini setelah lihat lagi nanti coba saya nanti langsung bicara berapa kosnya itu.